فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Doa itu ibadah yang sangat mulia. Nah, kalau ada orang ternyata menyerahkan ibadah mulia ini kepada selain Allah, ini syirik paling top. Syirik paling top. Makanya di antara syirik yang paling berbahaya, syirik berdoa kepada selain Allah. Syirik bertingkat-tingkat. Syirik menyembelih tadi juga syirik. Tapi lebih parah daripada itu, syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yang paling syirik, puncak kesyirikan, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sekarang. Ada yang berdoa kepada Nabi Isa. Ada yang berdoa minta kepada malaikat. Ada yang berdoa kepada orang-orang saleh. Satu berkata ya Husain, ya Husain. Satu berkata ya Ali, ya Ali. Satu berkata ya Fatimah, ya Fatimah. Satu berkata ya Abdul Qadir Jailani. Yang satu berkata ya Badawi, ya Badawi. Itu terjadi di antara kaum muslimin. Itulah syirik yang sangat berbahaya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke kuburan kemudian minta-minta kepada penghuni kubur, ini dosa paling besar. Kemudian doa wali fulan, ya wali fulan, saya sudah begini wali fulan. Saya sudah lama enggak lulus-lulus wali fulan. Sang wali aja dulu enggak sekolah, mulus. Jadi seperti itu. Wahai wali fulan, saya sudah nikah 10 tahun enggak punya anak wali fulan. Wali dulu enggak punya anak, mandul dia. Jadi ini dia bayangkan orang berdiri di depan. Ada yang ya Muhammad, ya Muhammad. Berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di depan kuburan, memohonkan, menangis di depan kuburan Nabi, minta kepada kuburan Nabi. Ini bukan main, ini beneran. Makanya banyak di antara mereka kirim-kirim surat permohonan kepada Nabi. Dilempar ke kuburan. Yang baca siapa? Yang baca tukang sapu-sapu dibaca. Memang Nabi baca? Nabi enggak baca. Wong saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang sujud di depan kuburan. Di dalam Masjid Nabawi dilarang, dia pergi keluar. Saya lihat orang Indonesia. Dia sujud, mereka kelompok itu mungkin jemaah umroh, saya kurang tahu juga. Sujud, kiblatnya sebelah sana. Ini kan kuburan. Kiblat sebelah sana, mereka menghadap kuburan, bukan menghadap, membongkongi kiblat menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh. Tidak boleh minta kepada wali-wali. Tidak boleh minta kepada mayat. Antum bilang ini tidak mungkin terjadi. Jangankan orang-orang awam. Sebagian da'i menyuruh seperti itu. Kalau kalian dalam kondisi sulit, mintalah, beristighosalah kepada Nabi. Beristighosalah kepada wali-wali Allah. Istighosah itu berdoa. Minta tolong kepada mereka. Ini apa bukan syirik? Syirik yang sangat nyata. Fas'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.